Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Arsyad Suryang. Baik. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe, like, share ke media sosial Anda seperti di Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp. Baik. Karena saat ini masih dalam kondisi lockdown atau PSBB dan belum diberlakukan new normal, maka masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial seperti makanan. Nah, kali ini kita akan membahas bantuan dari pemerintah seperti apa ya? Bantuan dari pemerintah itu. Nah, kami saat ini mau unboxing bantuan dari pemerintah setempat ya, karena kebetulan kami ada wawancara dengan masyarakat, beberapa masyarakat, dan saat ini di samping saya sudah ada sembako ya. Ini kita lihat, ini adalah bantuan pemerintah ya, seperti apa isinya. Sebentar kita unboxing, kita buka semua ya, kita buka semua plastiknya. Nah, baik. Nah, ini baik. Jangan lupa ya di subscribe ya. Baik, kita akan buka apa saja isinya ya. Ini adalah resep pertama isinya. Alhamdulillah, ini adalah mie instan ya. Kami bukan promosi ya, bukan mempromosikan, tapi ini adalah isi dari sembako dari pemerintah ya. Ini mie instan. Nah, ini mereknya. Dan ini ini adalah kresek yang kedua. Mana? Sini. Ini ada sabun deterjen ya. Sabun deterjen. Ada berapa sabun deterjen? Ada dua. Sabun deterjen ada dua ya. Kita geser dulu. Satunya ini sabun deterjen merek apa ini? Nah, ini pokoknya mereknya itu. Dan yang ketiga ada tanang sabun cuci piring. Ada berapa sabun untuk cuci piringnya? Alhamdulillah ada dua ya. Ini mereknya, lihat sendiri. Ini yang ke berapa? Ke 4. 1 2 3. Ini yang keempat ya. Alhamdulillah ada sabun mandi. Sabun untuk mandi ya ini. Ini ada berapa, Bu? Coba kita cek. Ada berapa, Bu? Wah. Ini ada sabun mandi ada 4. Alhamdulillah ada 4 ya. Kelihatan di kamera? Kelihatan? Dan yang selanjutnya ini tereng, alhamdulillah ini, nah ini odol atau obat gosok gigi. Obat gosok gigi ya. Ini yang keberapa? 1 2 3 4 5 ya. Selanjutnya kresek yang ketiga. Kresek yang ketiga apa isinya? Tadadadadadadang. Keren, alhamdulillah. Ini resep yang ketiga ya. Isinya apa? Nah, ini isinya. Ini adalah minyak goreng. Minyak goreng isi berapa ini? Ini isi 2 liter atau 2 kilo ya? 2 liter ya. Nah, ini nih ada. Ini isi bersih 2 liter, kelihatan di kamera? Nah, isi 2 liter ya.
Karena ini bahan makanan, jadi harus dijauhkan dari deterjen. Selanjutnya apalagi? Nah, alhamdulillah ini adalah gula. Gula putih. Tidak ada mereknya, gula putih. Mungkin ini sekitar sekilo atau sekilo ya. Ada selanjutnya, tenang. Susu. Ini ada berapa susunya? Susu cap disesok. Ada berapa susu? 3, 4. Ada 4 ya. Ada 4 kaleng ya. Susu. Ada 4 kaleng. Selanjutnya apa lagi nih? Tada. Ini apa? SM tuna flake. Nah, ini ikan tuna ya. Apa? Oh, serpihan. Serpihan tuna dalam minyak. Mantap. Ada berapa? Ya. Ada 1 2 3 4 5. Ada 10. Nah, ada 10 ya. Ada 10. Kita sisihkan lagi. Keset yang ketiga ya. Sekarang yang terakhir. Apa ini? Terakhir. Alhamdulillah ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir. Ini adalah beras. Ini apa ada perhatian apa itu? Karung beras ini hanya dipergunakan sekali bila mana ada tanda bekas jahitan, berarti palsu. Palsu itu beras super. Masya Allah, ini super ya. Terima kasih pemerintah. Ini apa ya, burung hut-hut. Wah, burung hut isi ini. Isi kelihatan isi 10 kilogram. Masya Allah. Nah, itulah tadi unboxing kita, bahan pokok dari pemerintah ya, yang diberikan oleh pemerintah. Insya Allah bermanfaat ya untuk masyarakat tani. Dan ada beberapa orang yang kami wawancarai, alhamdulillah hampir semua sama ya. Ada yang pakai telur, ada biasanya mungkin kehabisan telur, jadi mungkin penggantinya ini tuna flake ini ya penggantinya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya video ringan kali ini. Sekali lagi jangan lupa di subscribe ya, di like, share ke media sosial Anda, supaya apa yang Anda ketahui diketahui juga oleh teman-teman atau keluarga Anda. Dan sebelum kita tutup, kami doakan penonton atau subscriber kami diberi kesehatan lahir batin, diangkat penyakit-penyakitnya, baik itu penyakit lahir maupun penyakit batinnya. Dan yang belum mendapatkan jodoh, segera dipertemukan oleh jodohnya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.